Terus udah gitu sama istrinya berantem terus. Oh, jalannya ngerembet gitu ya. Apa karena kakinya sakit ya, Bu ya? Kayaknya tulang ininya nih dia suka dia suka beranteman juga orangnya. Suka berantem ya? Ini dia berdiri di tendangan lagi berantem jadi agak ngerembet tau jalannya. Ini Bang kalau boleh tahu ininya kenapa nih Bang, coba di zoom ntar. Itu dia nyakitin dirinya sendiri. Oh, nyakitin dirinya sendiri. Iya, pakai garpu, pakai gunting, itu sempat digunting ininya. Allahu Akbar. Apa? Belakangnya nih, pakai ini pakai apa? Tusuk sendiri pakai obeng. Oh, ini belakangnya nih. Tuh. Ini ditusuk pakai obeng. Ferdi, belum tidur. Kuat berapa hari Bu nggak tidur? 5 hari nggak tidur. Ya Bu, kadang-kadang gua suka ambil konakan ke dia, yang tidur deh gantian dia capek. Karena kalau nggak diawasin itu ya Bang ya, maksudnya. Gua ke kamar, gua takut gua ditusuk. Ditusuk, bener. Gitu. Takut terancam. Terancam. Mau ditaruh di mana-mana juga bingung, dia kan masih mau makan, mau rokok. Terancam lah Bu ya, kalau misalnya nggak diawasin ya Bang. Tapi Abang tinggal sini juga kan Bang? Ya, oh, istri main ini anak Abang. Kalau kopi berapa gelas sehari? Ya kalau dia minta, gua kasih kadang-kadang nggak kasih juga nggak tidur. Apa karena efek kopi kali ya? Ya kadang-kadang gua kasih jamu gitu dia bisa tidur, gua urut-urut, ngapain aja dah gua sendiri. Itu dia ini nggak mau diajak keluar, nggak mau. Gitu. Nah penyebab yang ininya sakit bokongnya itu karena apa? Yang nggak sedara. Berantem. Mungkin berantem atau dia berantem sama siapa dia atau begitu. Itu pada saat sadar, maksudnya belum ya, seperti ini. Pas itunya dia pas jalan di situ tuh kakinya serimpet. Asal jalan kok begini jalannya, jadi dia jungkir balik terus. Oh, oleng lah. Oke. Okay. Tapi mohon maaf Ibu, pernah konsumsi obat terlarang enggak? Iya. Dia. Pernah ya? Enggak tahu deh, pokoknya pernah berteman sama. Oh, pernah ya. Minumannya juga kalau di restoran, restoran Cina apa, dia gua enggak ngerti deh apa urat sarafnya udah mau putus sama temen. Buat begitu doang, orang kabininya kalau tengah malam nyari minum-minuman gitu. Jadi kalau itu berantem dah kayak apaan pada pecah-pecah juga, gua bawa pulang. Kata gua, dadah neng anak gua gak bisa nyari uang, lu keluar aja dah biarin nih gua urusin. Gua kan takut dia apa dia yang mati kan gua takut. Gua urusin gua yang mati. Insya Allah enggak lah Bu. Tapi Bu, semenjak begini pernah gak dibawa ke misalnya atau rukiah atau enggak, mungkin pengobatan? Di rumah aja ya? Di rumah aja. Habis gue lihat entar sadar entar enggak sih. Kalau sadar ngomong. Bentar dong, Fedi mau ngamen lagi. Dia kan pernah juga ngamen. Udah lepas dari kerjaan. Kalau parah-parahnya Bang, ngamuknya itu sampai gimana parah-parahnya ngamuknya? Enggak, dia bunuh diri dia bunuh dulu. Diri doang, mau parah bunuh diri. Mau bunuh diri. Tapi enggak meninggal-meninggal, maksudnya enggak. Iya, bukan enggak. Kok kayak dia digituin? Enggak berhasil-berhasil lah ibarat. Istilahnya dianya enggak itu, ininya digituin terus. Kata gue jangan digitu-gituin terus. Gua yang ditonjok gitu. Kata untung enggak bisa jalan banget. Jadi enggak bisa lari. Bisa jalan lagi. Nah, nih kopinya nih Bang Ferdi nih. Oh, kopi susu ya? Iya. Nih, Bang Ferdi, kopinya nih. Nih kopinya. Bilang apa dulu? Maka? Maaf. Hah? Maaf Bang. Maaf Bang. Ya udah, minum deh. Itu buat Bang Davi, aku enggak ngopi. Lu mau minum apa dong? Udah, enggak apa-apa Ibu, tenang aja.
kasihan ya. Jadi itu teman-teman, ini Bang Ferdi ini suka apa, membahayakan dirinya sendiri gitu. Jadi suka ditusuk-tusuk lah ininya, terus belakangnya juga pernah ditusuk pakai obeng sampai ada bekasnya, sakit sih ini pasti, apalagi deket tulang ini kan, tulang yang panjangnya itu nggak tahu ya, gue tarik ya ntar katanya jangan bu nanti lari ke saraf katanya. Jadi gue diemin aja ya, dia itu sendiri kering. Gitu. Tapi obengnya nggak masuk ke dalam kan, besi obengnya itu. Ya gue kagak ngerti, orang asal dia udah lagi bunuh diri, udah lagi ocor-ocoran darah gitu aja. Darah. Dan itu kejadiannya di kamar ini. Kalau yang di perut disobek itu di sini. Kalau yang di ini di situ. Kalau ngoret-ngoret badan ya dia di kamar mandi. Gitu. Dia kalau di kamar mandi itu selalu ngamuk katanya. Ngapain sih lu gue disuruh-suruh minta maaf sama mama gue katanya. Gue nggak mau maaf, maafkan sama mama gue katanya. Jangan nyuruh-nyuruh gue katanya. Gitu dia. Wajar nggak mau minta maaf sama gue, katanya ada yang nyuruh minta maaf. Tapi maksudnya mohon maaf bu, meresahkan nggak ke warga sekitar? Enggak, kalau warga enggak ya, pokoknya enggak. Dia ngancemnya emaknya aja, emaknya ya, kapan mati lu katanya gitu. Oh gitu. Ini sakit ya? Enggak, kali sakit katanya cepetan mati gitu, gitu. Ya Allah, jadi gua gimana, gua sabarin, kadang-kadang gua sabarin. Tapi mantan istrinya suka nengok ke sini? Dia enggak ngasih, dia malam terjalan. Oh iya. Ntar dia balik lagi, ribut lagi, main banting-bantingnya. Enggak, maksudnya buat silaturahmi nengok keadaan Bang Ferdi. Iya, dia dengar mungkin kabar-kabar dari. Oh dengar ya. Saudara aja. Cuman kalau dia kemari pasti dianya jalan ikut lagi, ntar di sana dia nggak bisa mencari, mau dikasih makan apa nih orang? Iya benar-benar. Ya udah deh, kasian. Bang Ferdi, Bang, Bang Ferdi, Bang. Bang Ferdi, udah mandi belum? Mandi? Udah? Mandi pakai baju ya? Mau gak? Hah? Kenapa? Mandi pakai baju mau gak? Hah? Bang Ferdi? Dalam hati ngomongnya, jadi gak kedengeran ya. Bang Ferdi, udah mandi belum? Udah mandi belum? Mandi nih, mandi itu pakai air, biar segar. Mau? Mau mandi gak? Ya. Mandi ya. Habis itu pakai baju bagus. Mau enggak? Oke. Pakai parfum. Pakai parfum. Ya. Terus dia mau sampo metal baru mau mandi gitu dia bilang. Oh, sampo metal. Ya. Ah, ada sampo metal, mau. Sampo metal mau ya. Mau enggak sampo metal, terus pakai sampo metal mandinya sama saya. Oke. Mau enggak? Mandi ya. Mandi. Jubur. Sampo metal. Mau enggak? Sampo metal. Mau ya. Oh. Oke, sip. Mandi. Mau nih mandi nih. Yuk, kita mandi yuk. Hah? Mandi, ya. Yuk, mandi yuk. Yuk, kita mandi yuk. Mandi itu gedean, Neng. Di mana? Udah berapa lama nggak mandi, Bu? Tadi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya, mandi yuk. Ya, nggak apa-apa ya. Sakit. Oh, di rumah sakit. Mandi yuk, mandi dulu. Mau nggak mandi? Mandi ya. Boleh gak? Di sini dia begitu aja, dia enggak tahu mandi. Di mana? Di sini tapi selang. Oh, enggak apa-apa, di sini enggak apa-apa. Kalau mau mandi di sini. Yuk. Ngamuk ya? Ngamuk. Enggak, tenang aja bisa. Apa minta apa? Minta apa ini? Minta apa? Minta baju baru. Minta baju. Minta apa? Mau apa? Bang Ferdi mau apa? Bang Ferdi. Kopinya kuat nih. Bang Ferdi mau apa? Apa ini? Hah? Aku nggak tahu kalau Bang Ferdi nggak ngomong. Mau apa? Bang Ferdi mau apa? Nih, Bang Ferdi mau apa, Mbak Abangnya? Ngopi lagi dia. Bang. Mandi ya. Mandi mau nggak? Mandi mau nggak, Bang? Bang, Abang, mandi mau gak? Mandi. Ini tangannya kenapa kuning? Bang, mandi mau gak? Bang,
Jadi suruh mandi. Nah, mandi. Iya. Ya. Bentar. Sekarang sama dia. Ini mau ikut mandi katanya abang yang ini. Yo, mau enggak? Ini mau dimandiin katanya. Mau enggak nih? Tuh, ini sama dia. Ini teman Bang Ijul. Oh, ini teman Bang Ijul. Teman Bang Ijul. Mandi ya. Nih. Mandi. Nih mandi nih. Mau enggak? Sama saya mandinya. Oke? Mau enggak? Di sini ya, Bang. Iya, di sini aja enggak apa. Ya? Oke enggak? Mandi. Oke? Hah? Apa? Ntar katanya. Ntar. Mandinya kapan entarnya? Entarnya kapan? Tuh, lihat deh. Kasihan. Sakit pasti tuh. Bang Ferdi, Bang Ferdi. Ditanya tuh. Bang Ferdi. Tanya jawab. Bang. Bang, berobat ya. Berobat mau enggak? Besok. Mau. Mau ya. Tos dulu dong. Woi, mau tuh. Mau. Apa? 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 Enggak tahu apa? Apa, Bang? Ya udah. Paling gitu aja, Bu. Nanti kalau misalnya emang Ibu sama keluarga lain abang semuanya setuju, iya. Nanti kita langsung tindak lanjuti semuanya. Ya gitu aja paling, Bang, ya. Karena kasihan juga kan kalau kayak gini kan. Gitu. Tergantung ke kita, kembali lagi ke keluarga gimana untuk menangani. Iya. Kita hanya ikhtiar, kita hanya apa ya, menyembatani lah untuk kesembuhan Bang Ferdi supaya bisa kembali normal lagi, kembali pulih lagi, yang pasti bisa inilah aktivitas kembali semuanya. Seperti sedia kala, itulah. Berarti yang tadi yang lapor Bang Davi? Itu. Pertama si istri itu, istri nih. Oh, itu istri. Itu aku lanjut ke aku gimana? Tanya itu. Tujuh. Istri di mana? Masih kerja. Oh, kerja tapi tinggal sini juga. Umi ada yang mau datang. Aduh, tak pakai uangnya ya. Oh. Bu, kita tanpa uang spesial, kita enggak mintain uang spesial pun. Kalau kita enggak, Bu, kita enggak. Tapi yang pasti itu aja yang tadi aku pesan, dilengkapi aja itungnya, surat-suratnya aja gitu. Nanti kalau udah lengkap, udah siap semuanya, kita kesini lagi. Tuh ya. Itu aja. Ya udah, Ibu, kita mau ada acara lagi, kita pamit. Bang Davi sehat-sehat pokoknya ya. Makasih banyak pokoknya. Bang Ferdi, Bang Ferdi, pamit ya. Tos dulu dong. Pamit. Mau ikut gak? Mau ikut gak? Mau ikut gak? Tuh lihat ke kamera, tuh lihat kamera. Lihat kamera dong. Eh, malu dia. Nyanyi, bisa nyanyi gak? Bisa. Bisa nyanyi gak? Coba nyanyi gimana? Nyanyi gimana coba? Nyanyi. Nyanyi apa bisanya? Kurang berbakat. Kurang berbakat. Ya. Katanya jago main gitar ya. Jago main gitar berarti berbakat dong. Oh, nyetain lagu berapa? Ada ya. Oh, banyak lah. Musisi juga berarti ini. Ya udah deh. Ibu, kita pamit ya, Bu ya. Makasih banyak Ibu Bang Davi ya. Nanti. Woi, sama-sama Ibu. Kita jalin silaturahmi lah. Ya udah Bang Ferdi, pamit ya. Mau ke kamar enggak? Yuk, kita antar ke kamar lagi yuk. Yuk. Kamar lagi ya? Yuk. Ayo kamar. Enggak bisa jalan dia. Ayo. Ayo, ayo bangun. Kita nah, takut dibawa. Oh, takut dibawa kali ya. Takut dibawa. Oh, takut dibawa. Oh, iya. Ya udah ya. Kita nganter ke kamar lagi ya. Sip. Dadah, pamit dulu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dah. Bu, pamit ya, Bu ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Wah, Abang masih ada di sini. Masih. Mantap. Kita beli gorengan dulu. Tadi Abang bilang masih ada. Mau apa? Buat jalan nyemil kita. Aku pasti tahu sih, tahu, tahu, bakwan, atar apa tar? Hah? Apa aja? Pokoknya ini tahu, tempe, bakwan, risol, ubi, mau ubi ya? Ubi bola. Bola ubi. Banyakin bakwan ya. Banyakin bakwan, Bang.